Halo Sobat Anggrek. Untuk video kali ini judulnya adalah Jarang Yang Punya. Satu pohon anggrek bulan menghasilkan 60 lebih kelopak bunga. Luar biasa dan perlu diviralkan. Video ini dibuat selama 45 hari dari mulai munculnya kenop sampai kelopak bunganya bermekaran, dengan tujuan agar sobat semua mengetahui perkembangan anggrek bulan yang luar biasa ini dan tutorial bagaimana caranya saya memberikan pupuk organik, yaitu limbah dapur, dan cara penyiramannya sehingga tanaman anggrek bulan ini sangat super jumbo. Ini liputan videonya. Dari tayangan tadi, ternyata baru 2 knop yang baru mekar dari anggrek bulan. Hari ke-10 setelah knop pertama muncul. Kawat penopang ini perlu dipasang supaya tangkai bunga yang panjangnya sudah lebih dari 1 meter bisa berdiri dengan tegak. Kalau dilihat dari daunnya yang besar-besar dan panjang, juga dari kemunculan tangkai bunga yang tingginya sudah lebih dari 1 meter, hal ini menunjukkan bahwa tanaman anggrek ini sangat subur dan sudah cocok dengan habitat hidupnya di tempat ini. Padahal untuk menyuburkan tanaman anggrek ini hanya menggunakan limbah dapur, yaitu kulit telur yang sudah digerus dan potongan kulit pisang yang sudah dikeringkan, dan dilakukan penyiraman air ledeng tiap hari, diselingi dengan air cucian beras atau air rendaman kulit bawang setiap minggu. Sekarang hari ke-15, setelah knop kecil muncul di tangkai bunga ini, terlihat sudah ada 4 knop yang sudah mekar, sedangkan tangkai bunganya tumbuh terus meninggi, menghasilkan knop-knop baru bakal bunga. Di tangkai utama bunga ini sekarang sudah tumbuh 5 cabang tangkai bunga baru bakal bunga, dan ini tumbuh lagi cabang utama yang kedua di tanaman anggrek yang ada di pot ini. Di pot lainnya sudah muncul 2 tangkai bunga baru. Tangkai yang pertama sudah bercabang sebanyak 6 cabang, dan di ujung tangkainya sudah menghasilkan knop yang siap mekar. Sedangkan di tangkai yang kedua masih belum ada cabangnya. Beginilah sobat cara penyiramannya. Langsung diguyur seperti ini, banyak airnya, dan sampai tembus ke dasar pot. Ini yang saya lakukan setiap 3 hari sekali. Bagian daunnya perlu juga disiram supaya daunnya terlihat segar, dan yang terpenting
debunya bisa keluar dari daun ini, supaya proses asimilasinya bisa berlangsung dengan sebaik mungkin. Dan bunganya jangan disiram sobat, nanti cepat busuk. Yang disiram hanya daunnya saja seperti ini, dan akar-akarnya, juga arangnya sebagai media tanamnya. Ini hasil penyiraman daunnya yang hanya dilakukan 3 kali sekali menggunakan air ledeng saja. Besoknya hanya disiram bagian arangnya saja. Begitu seterusnya selang-seling yang dominan menggunakan air ledeng. Sedangkan air rendaman kulit bawang hanya diberikan seminggu sekali saja, bergantian dengan air cucian beras. Hari ini 21 hari yang lalu atau 3 minggu setelah kenop yang pertama muncul, dan sekarang kenopnya sudah berbunga sebanyak 6 buah. Ini keadaan 35 hari setelah kenop kecil muncul di tangkai bunga anggrek bulan ini. Dan sekarang terlihat kelopak bunganya sudah banyak yang mekar. Bukan hanya di tangkai utamanya saja, tetapi di tangkai cabangnya pun sudah bermekaran pula. Sekarang hari ke-40, ternyata sudah ada kelopak bunga yang sudah layu dari kenop pertama mekar. Jadi dapat disimpulkan bahwa bunga anggrek bulan ini dari kenop lalu mekar dan layu lagi, ini butuh waktu sekitar 40 hari. Tetapi kenop-kenop bunganya di ujung tangkai masih terus tumbuh dan mekar lagi dalam waktu 10 hari kemudian. Di hari ke-40 ini baru terlihat perbandingan bunga yang sudah mekar dan yang masih berupa kenop adalah 1:1. Setelah saya hitung, ternyata kenop yang sudah mekar ada 30 kelopak bunga. Sedangkan yang masih berupa kenop juga jumlahnya 30 dalam satu pohon anggrek bulan ini. Di pot anggrek bulan yang satunya lagi kini sudah ada 25 kenop yang sudah mekar, dan juga kenop-kenop lainnya masih tumbuh terus di ujung tangkai bunganya. Kalau melihat bunga anggrek yang sudah bermekaran ini, kira-kira apa yang dirasakan oleh sobat semua? Kagumkah? Dan pasti ingin menanam juga kan? Maka cobalah untuk menanam bunga anggrek mulai dari sekarang, dan pasti bisa. Saya pun merasa bangga dan bersyukur bisa memelihara anggrek-anggrek ini dan menghasilkan bunga-bunga yang indah, eksotik, dan megah ini, yang sebelumnya saya pun gagal terus dalam menanam anggrek bulan ini. Sekarang hari ke-45 atau 1,5 bulan setelah kenop kecil muncul pertama kali, terlihat hampir semua kenopnya sudah bermekaran.
sangat indah, mewah, fantastik, dan menarik sekali bunga anggrek ini. Di samping bunganya tahan lama, bisa berbulan-bulan, juga kelopak bunganya sangat banyak sekali, sehingga menambah keceriaan dan kepuasan batin bagi orang yang melihatnya. Saya sendiri pun yang memeliharanya sangat puas dan senang sekali melihat anggrek bulan bermekaran sebanyak ini. Tidak dibayangkan sebelumnya. Sobat anggrek pun pasti bisa berhasil. Dan mulailah menanam anggrek dari sekarang. Setelah menyaksikan tayangan video ini, apa kesan-kesan sobat anggrek semua? Beri komen di kolom komentar ya. Demikianlah akhir dari video ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya.